Lun, lontong satu ya. Pakai lontong, Pak. Yang namanya lontong ya pakai lontong lah, Lun. Lun, kalau misalnya lontong pakai batu bata, kropos gigi saya. Tapi lontongnya habis, Pak. Lah, gimana sih, Lun? Jadi yang ada ini tinggal apa ini? Tinggal nasi doang sih, Pak. Tapi kan nasi sama lontong sama-sama aja. Lontong juga terbuat dari nasi. Ya ampun, ya udah enggak apa-apa. Udah lapar banget ini saya nih. Emang Bu Zubaida enggak masak, Pak? Semenjak mobilnya diambil, mana mau dia masak. Pak Badrul sama Pak Wahyu kompakan banget pada lesu. Kenapa, Pak? Istri saya loh ini, tiap hari marah-marah mulu loh. Bukannya malah bagus? Kamu ini bagus dari mananya coba? Ini tiap hari mecahin piring. Kalau nggak piring apa gitu, hari ini ya udah TV mau dipecahin. Untung aja nggak jadi, orang masih kredit itu. Kredit belum selesai, TV-nya udah rusak duluan. Kalau istri Pak Badrul tiba-tiba jadi pendiam gitu, baru itu patut dipertanyakan itu. Benar juga tapi ya. Syukurin aja, Pak, selagi istri Pak Badrul masih masak mah, masih bisa dianggap istri. Istri saya udah nggak masak berapa hari itu dia. Itu teh karena undian mobil waktu itu dong. Gimana kalau bisa Pak Badrul ngasih kejutan ke Bu Ningsih? Gimana? Kejutan apa? Kayak kejutan ulang tahun gitu loh buat Bu Ningsih. Saya aja teh lupa ulang tahun istri saya. Astaga, Bapak, kok Bapak bisa lolos jadi suami sih? Gimana ceritanya ini? Kayaknya kemarin saya lagi hoki tuh. Kalau ulang tahun pernikahan kalian ingat nggak? Ingat lah, kalau itu saya mah 12 September itu. Ini ya lontongnya Pak Wahyu. Ini mah namanya bukan lontong, Luna. Luna, ini mah nasi diisi kuah lontong doang. Kan sama aja, Pak. Oh iya, Pak Badrul, katanya ulang tahun pernikahan itu 12 September ya? Iya, bukannya hari ini 12 September ya? Emang iya hari ini tanggal 12 September ini? Pantas aja kodamnya Bu Ningsih sampai keluar. Kenapa coba kita disuruh ngumpul kayak gini? Kalau rapat RT sih nggak mungkin ya, soalnya Pak RT-nya aja nggak ada. Udah pada rame ini ya. Maaf ya, soalnya tadi saya ini apa? Nidurin istri saya dulu biasa. Hah? Gak dengar. Telat. Enggak gitu maksudnya. Itu teh tadi saya ini apa? Nyuruh si saya tidur dulu ya, supaya dia tidur, supaya dia gak denger rencana kita gitu maksudnya, Neh. Oh. Fungsinya untuk telinga apaan? Orang kakak juga masih denger omongannya Pak Badrul. Kok kamu yang sewot sih? Kamu udah mulai suka ya sama aku? Enggak. Jadi deh. Gini. Mana minumannya, Pak? Iya deh. Pada mau minum apa? Jus jeruk. Jus alpukat. Udah, sirup aja, Pak. Jus jeruk aja. Kalau kalian itu anak-anak muda, ini mau minum apa? Kami susu kocok aja. Oke. Tapi ini teh saya mau minta maaf lah. Soalnya di rumah cuma ada air putih. Kalau begitu mah ngapain nanya, Pak? Ya udah, kalau begitu biar saya siapin air putihnya dulu ya. Tunggu sebentar di sini ya. Sebenarnya kita mau ngapain sih kumpul di sini? Mau bahas ini rencana ulang tahun pernikahannya Pak Badrul sama Bu Ningsih. Ibu aja nggak pernah Bapak kasih kejutan kayak begitu. Halo, Pak Wahyu. Kami kan nggak diundang. Permisi, maaf telat ya Bapak Ibu. Tumben pulang siang, Mik. Tadi aku diancam Pak Badrul, katanya kalau misalnya ke sini nanti rumah aku terancam dibakar. Blackpink. Aye. Ini ngapain rame-rame? Kalian mau ikutan Karen buat daftar audisi Blackpink juga? Emang Blackpink buka audisi buat apa? Nyari member kelima. Kakak ini masa nggak tahu? Gue yang selalu TikTok 24 jam per 7 nggak pernah tahu tuh berita kayak gitu. Terus kamu mau daftar gitu, Karen? Ya ampun, kamu aja masih SD. Aku kan mau jadi Little Blackpink ke Andin. Lihat nih ya. Let's kill this love. Tek tek tek. Tang prompong prompong prompong. Ya. Bagus kan? Enggak. Bentar nih, ini saya mau nanya. Kenapa, Nek? Kita kan mau nyiapin ulang tahun pernikahannya Pak Badrul. Iya, Nek. Terus ini ngapain ngumpulnya di rumah saya? Soalnya cuma rumah nenek yang sepi. Aldi soalnya bentar lagi pulang. Suami nenek? Cucu saya lah, gak mungkin suami saya bangkit lagi dari kubur. Makanya, Pak, kalau pikun tuh jangan parah-parah banget. Aduh, akhirnya sampai juga.
Mas Aldi, baru pulang ya Mas ya? Iya Pak. Udah lama banget Mas Aldi pergi gak pulang-pulang kayak Bang Jali. Perasaan baru 3 bulan deh Pak. Loh, masa iya? Tapi bagi saya itu 3 bulan udah kayak 3 tahun Mas. Pak, ini portalnya gak dibuka. Oh iya, sampai lupa. Ya, oke. Silakan Mas Aldi langsung masuk. Tadi juga Mbak Mika baru pulang dia. Mika pulang siang. Tumben banget, biasanya juga pulang malam. Ya, gak tahu juga sih Mas. Mau saya tanyain Mas. Gak usah Pak, saya nanya sendiri aja. Thank you ya Pak. Oke, iya Mas. Siap. Berarti ini orangnya gak boleh sampai tahu ya? Iya dong Bu, nanti kan jadinya gak kejutan. Apa mereka mau bikin kejutan buat hari kedatangan gue ya? Pantas aja Mika pulang siang. Gue pura-pura gak tahu aja deh. Loh, kok balik kesini lagi Mas? Diusir sama ini, Nek Sarti? Bukan Pak, ternyata orang komplek lagi nyiapin kejutan buat kedatangan saya. Lah iya, kok saya gak diajak? Kalau Bapak diajak siapa yang jagain portal? Aladin. Ya juga ya. Gak nyangka banget saya bakal dapet kejutan kayak begini. Yeah, Mas Aldi, malu-malu. Bapak ih. Dari mana Pak? Biasa. Dari rumah Nek Sarti ya, biasa. Ngapain? Papa selingkuh ya sama Nek Sarti? Astaga, ya enggak dong. Masa ada yang gadis, masa nyari yang leluhur? Enggak. Jadi Papa beneran mau ada niat selingkuh gitu? Enggak, Ma. Enggak. Awas aja ya, kalau sampai Papa selingkuh beneran, Mama potong burung Papa. Papa kamu itu lagi ngapain sih, Ren? Lagi main HP. Hal itu juga Mama tahu. Ya terus, apa yang Mama nanya? Jangan-jangan Papa selingkuh lagi. Iya emang kali. Iya, tuh kan bener. Astaga, ada apa, Ma? Papa selingkuh ya, Pa? Kata siapa, Ma? Kata Karen. Emang selingkuh itu apa? Karen, kamu ini aneh-aneh kamu. Bapak bakar kamu ini, poster Blackpink kamu ya. Aneh-aneh aja kalau ngomong ini. Ih, jangan dong, Pa. Aduh, ya udah kalau gitu sih, Papa nggak selingkuh aja deh, Ma. Papa masih inget kan sama apa yang Mama bilang kalau misalnya Papa selingkuh itu Mama bakal apain? Masih inget kan? Inget. Aku kok gak inget? Kamu teh anak kecil, gak usah tahu kamu. Awas aja kalau saya Papa selingkuh. Iya, Ma, iya. Loh, kok Papa dulu kesini sih? Nanti kalau misalnya Bu Ningsih curiga gimana? Istri saya teh kenapa sih ya nuduh saya selingkuh mulu? Pak Badrul dulu pernah selingkuh kali. Enak aja kamu, saya ini lelaki setia tau kamu. Setia? Setiap tikungan ada maksudnya. Mungkin mantannya Bu Ningsih dulu tuh selingkuh, makanya Bu Ningsihnya kena trust isu sekarang. Jadi istri saya masih ingat mantannya, Dor? Ibu sih. Ibu gak ada ngomong apa-apa kok. Terus itu tadi namanya apa? Kalau bukan ngomong, baca mantra. Lucu ya kalau misalnya ngeliat orang tua berantem. Itu gambaran masa depan kita, Res. Ogah. Yus. Duh, ini nyamuk. Brutal banget gigitin gue. Pada ngefans kali ini sama gue. Kalau kata saya mah, mending Mas Aldi pulang. Enggak dong, Pak. Kasih nenek saya udah nyiapin surprise, masa gagal? Emang udah jelas itu buat Mas Aldi? Bayi baru lahir juga tahu kali, Pak, kalau tadi itu lagi nyiapin surprise buat saya. Gimana caranya bayi bisa tahu? Orang melek aja masih remidi. Pakai mata batin. Yuhu! Makan dulu yuk. Nih, saya baru aja habis beli bolu. Mahal banget loh harganya. Yuk, cus. Nih. Ngasih-ngasih aja. Nggak usah bilang mahal. Aduh, gimana ya? Saya kok misalnya beli bolu yang murah di warung itu suka sesak napas gitu loh, dadanya kayak kurang cocok gitu loh kalau misalnya barang murah. Yang dikasih makan lambungnya, kok yang sakit malah paru-parunya? Wah, makasih banyak ya, Bu Siska, bolunya. Nenek boleh pinjem pisau nggak buat potong bolu? Pisau? Wah, bentar, coba saya cariin dulu ya. Ini mah kayaknya balonnya nggak cukup deh kalau misalnya segini doang. Ya udah kalau gitu Mika tolong ini ya, beliin lagi ya Mika ya. Oke deh, Bapak mau bentuk apa Pak balonnya? Yang bentuk istri saya ada nggak? Itu biar keren. Buset Pak, mana ada pabrik yang bikin balon cetakannya muka istri Bapak? Nggak ada. Ya sudah deh kalau begitu, terserah kamu saja mau bentuk apa. Uangnya? Ya udah sini, nih uang ini. Ini. Thank you. Terus?
motornya? Ya ampun, itu pakai motor saya. Ya iyalah, ini kan acara bapak, saya nggak mau rugi pak. Yaudah nih. Oke siap, meluncur. Nih mas, ngopi. Nah gini dong pak, makasih ya. Iya iya man. Bapak kalau nggak ada temennya ngapain di pos satpam sendirian? Ya biasa lah, nonton TV, ngobrol sama kunti, ngobrol kucing, ngitung kendaraan lewat, kayak gitu-gitu aja. Buset dah. Si Mika pasti lagi mau beli peralatan buat surprisein gue ntar tuh. Aduh. Aduh, ini Mika yang di mana sih ini? Aduh, saya harus pulang ini biar nggak dicurigain sama istri saya. Sabar dong, Pak. Dikira orang jual balon cuma 5 langkah doang dari sini. Ya sudah deh kalau begitu saya pulang jalan kaki aja sudah ini. Terus ini gimana, Pak? Nanti sekitar jam 12 malam ya saya bawa istri saya ke sini. Kalian ini standby aja di sini ya. Oh, oke. Duh, Mik, lama banget sih kamu. Di mana emangnya belinya? Di Brazil. Oh, ini semua gara-gara motor Pak Badrul. Udah kehabisan bensin, gak bisa di starter. Saya jadi dorong tuh ngasih tadian. Terus kamu beliin bensin? Ya iyalah, masa saya isi air kali? Kalau tahu begitu, pas saya bawa motor saya sendiri aja. Gak usah tuh dorong-dorong motor buntut begitu. Mama sayang. Nih, suami kamu pulang ini. Dari mana? Dari itu, apa? Cari janda lagi ya. Motornya mana? Oh, ada kok itu. Papa kasih keselingkuhan papa ya? Astaga. Aduh, mama dikit-dikit selingkuh mulu dibahas yang lain lah, ma. Gak bisa. Udah. Oke. Mama mending buatin papa mie dulu deh, papa lapar ini. Ya udah. Nih, Pa. Pa. Iya, makasih banyak ya, mama sayang ya. Papa ngapain sih? Ngapa-ngapain kok, santai aja, ma. Terus ngapain senyum-senyum? Enggak, ini loh, apa? Lihat video lucu di Facebook. Bohong, papa pasti selingkuh kan, ha? Aku aja. Enggak. Papa selingkuh ya? Papa pasti selingkuh kan, ha? Ngaku aja udah pasti selingkuh kan? Aduh, ampun, Ma. Duh, udah jam segini kok Pak Badrul gak dateng-dateng ya? Apa ketiduran kali ya? Gak mungkin lah. Bisa jadi loh, mending kita cek rumahnya. Iya, saya udah ngantuk, mau tidur. Nah, udah jam 12 lebih. Pasti mereka udah nungguin gue nih. Kan mati semua lampunya, pasti pas gue masuk orang-orang langsung surprise. Terus gue bakal pura-pura kaget biar mereka seneng. Nek, Aldi udah pulang. Loh, kok sepi? Mana mati lampu lagi? Saklarnya mana nih? Nah ini. Nek, kalau misalnya mau surprisein keluar aja Nek, Aldi udah di dalam kok. Masa gak ada yang surprisein sih? Wah kelamaan nih, bercandanya nih. Kok suara ambulan? Itu ambulan ke arah mana? Astaga, Bu Ningsih, Pak Badrul kenapa? Pingsan lah, Bu. Pake nanya lagi mah gak kelihatan ini. Pak, bangun dong, Pak. Bantu dong, Bu. Aduh, gimana nih? Kok bisa? Aduh, tadi saya emosi, terus begini deh jadinya. Pak. Aduh, ya ampun, Pak. Untung aja kamu bangun. Loh. Kok pada standby di sini? Ini saya bilang standby di sana. Standby apanya? Jadi sebenarnya Pak Badrul itu minta kita buat mempersiapkan ulang tahun pernikahan kalian. Makanya Pak Badrul belakangan ini kelihatan kayak sibuk gitu kan? Ya karena itu. Bener, Pak. Iya. Ini siapa yang sakit ini? Siapa? Gak jadi, Pak. Saya udah sembuh, cuma sembam aja. Lah, gak jadi. Ya ampun, saya udah capek-capek loh kesini. Aduh, ada apa ini? Siapa yang sakit? Aldi? Nenek, Mika, Bu Ningsih, Pak Badrul, Bu. Udah, gak usah diabsenin satu-satu. Ya ampun, nenek kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu.
Eh, belum sah, belum sah. Permisi, ini kita acara kejut-kejutan itu jadi nggak ya? Tadi saya ke rumahnya Nek Salty malah sepi, jadi saya kesini aja buat bawain hadiahnya Bu Ningsih. Hadiah? Anjir, gue salah paham. Ternyata ini kejutan buat Bu Ningsih. Iya, ini deh kejutan buat kamu. Hah? Ya ampun, Pak. Maafin Mama ya, Pak. Sering nuduh Papa selingkuh. Ya ampun. Nggak apa-apa kok. Romantis ya, Pak? Iya, Bu. Yuk, bisa yuk tanggal 12 Januari. 12 Januari kenapa? Bapak lupa. Eh, ingat kok, ingat. Ingat. Iya. So sweet. Aduh, saya jadi terharu deh. Ya ampun, aduh. Sama saya aja yuk. Eh, tapi kamu udah nggak single ya? Tahu dari mana? Itu pakai cincin. Oh, ini tuh hadiah dari Pak Badro. Apa? Keceplosan. Keterlaluan kamu.